your love, cause it gets deeper tonight. Never let a sorrow lay inside. So let's dance, raise your hands and sing us higher. Balik lagi guys, ini episode yang pengen dari dulu gue buat. Jadi waktu itu gue pernah polling, pengen gue diliput untuk koleksi bike CSB. Ternyata 90% bilang iya. Inilah koleksi bikesnya. Jadi ada electric bike sama juga ada motor unik. Nah kita mulai dari sini. Ini adalah Shanghai Custom. Yang gue suka adalah modelnya. Klasik banget ya. Modelnya kayak Honda zaman dulu ya. Kayak e-cup gitu ya. Zaman dulu. Hah? Honda Cup, zaman dulu, betul. Ini lampunya lucu depannya. Dia bisa di sini kalau kita nyalain nanti ada high beamnya. Lampu sein di sebelah kanan kiri. Dan enaknya joknya. Ini joknya empuk banget dan stitchingnya bagus. Ini speednya bisa sampai 60 km per jam. Dan jarak tempuh karena dia pakai charge pakai baterai, jarak tempuhnya sampai 80 km. Nah, harganya berapa? Sekitar 78 juta. Cara nyalainnya simple, pencet dua kali di sini. Habis itu dua kali, tombol di sini. AC remote. Langsung dia keluar Shanghai Custom di sini. Maaf tadi terbalik. Nah, di sini kita bisa dilihat ada speedometernya. Dan juga untuk giginya, ada dua gigi dia. Kalau kita mau naikin gigi bisa, pencet dari sini. Gigi satu, gigi dua. Ini park, mati langsung dia kalau kita pencet sekali. That's Shanghai Custom. Ini yang gila. Jadi ada dua model sebenarnya, namanya Suron satu lagi, tapi ini juga nggak kalah keren, namanya Kuberg. Ini dirt bike actually, emang gokil barang-barang mellotronic. Ini bisa sampai 85 km per jam. Ini dari Ceko, buatan Ceko. Jadi ini dirt bike dan juga bisa jadi electric scooter. Ini kalau kita kayak gini kita diriin kayak jadi scooter. Kayak jadi scooter. Kalau di ntar bisa gua naikin juga itu bisa jadi motor. Nah, kalau Kuberg ini harus hati-hati bawanya karena nggak main-main. Motor sekecil ini speednya luar biasa kencang. Ini nyalain gimana? Cuman begini aja. Tet, dia keluar di sini. Langsung baterainya kelihatan di sini. Ini jangan langsung digas ya. Kalau digas di langsung jalan mental. Nah, ini kan tadi bisa jadi kayak electric scooter. Kalau kita mau untuk naikin ini, tinggal pencet ini aja di sini. Tet, dia naik. Untuk jadi motor. Nah, ini kalau gua tarik begini aja, langsung ngegasnya gila. Makanya harus hati-hati banget dan jangan lupa pakai helm. Ini bahaya banget kalau enggak. Hah? Langsung mental gue. Balik lagi, gue suka banget dengan cara style desainnya. Dan yang pasti kita semua pengen tahu harganya berapa. Ini harganya 141 juta, si Kuberg. Nih sih, bayangin tuh. Karena dirt bike. HP gue ngomongnya sampai susah, karena 141 juta. Jadi benar-benar comfortable di sini untuk suspensionnya. Wow! Nah, ini e-bike favorit gue, namanya Wicked Thumbs. Wicked Thumbs itu dari Amrik. Jadi dia banyak pancak model warnanya, tapi ini gue suka karena lihat. Bannya tebal, tiga kombinasi warnanya kece. Ini speednya up to 60 km per jam. Jadi untuk nyalain si Wicked Thumbs ini, ada tombol di sini untuk on and off, dan juga nge-charge-nya dari bawah sini. Ini 750 watt. Pas kita nyalain dari sini, kita pencet ini. Di tang ini, kita pencet di sini, langsung nyala Wicked Thumbs. Dan kita bisa apply juga download apps-nya untuk ngatur speed dan segala macam dari apps-nya. Jadi di sini bisa kelihatan ada pas 1, 2, di sini kita bisa atur. Pas 1, 2, 3, 4, 5. Itu untuk giginya. Dan di sini ada untuk control light-nya. Di sini
untuk light depannya, untuk nyalain. Yang lucu adalah dia punya klakson, pasti pakai manual. Dan kalau kita ngerides, balik lagi, di sini juga ada gigi untuk kemudahan rides-nya. Nih, Wicked Thumbs favorit gue karena enak banget dipakai, dibawa, dan modelnya dia kayak, apa ya, kayak Harley ya? Iya. Yeah. Iya, yeah? Tuh kan, kayak Harley, man. Ya, kalau bawa tuh eye-catching, hah? Ntar aja, gue kejar kijang lu. Nah, untuk yang interest untuk sepeda ini, e-bike sini, bisa ke Melotronic dengan harga sekitar 72 juta. Kita move on the next bike. Ini adalah e-bike gue yang pertama, namanya Vintage Electric Tracker. Ini harganya sekitar 100 juta. Yang gue suka dari e-bike sini adalah apa? Kalau e-bike yang lain, waktu kita pedal, dia langsung secara otomatis cepat jalannya. Tapi kalau dia bisa dua mode. Jadi kalau kita nggak mau untuk langsung dengan otomatis elektrik, dia bisa juga pedal sendiri, bisa kita off-in, atau langsung bisa kita juga ngegas dari dia punya handle. Nah, ini kecepatannya bisa sampai 60 km per jam. Vintage electric ini ada macam-macam. Ini yang tracker, itu dimulai dari scrambler kalau nggak salah. Tapi yang paling keren adalah si Mustang Shelby. Dia ada si Mustang Shelby model kayak gini, ada logo Mustangnya di sini. Harganya 150 juta. Tapi so far ini adalah favorit gue untuk kendaraan kalau cepat ya. Kalau comfortable tadi si Wicked Thumbs. Untuk nyalain si e-bike sini, pencetan darinya ada dari sini. Di sini kita nyalain, langsung keluar speedometernya, dan kita bisa mainin giginya. Lo mau gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, atau gigi 5. Jadi enak banget untuk diatur di sini. Semuanya dimainin di sini. Untuk nge-charge, jadi tinggal dari sini aja, ada tombolnya, nanti tinggal chargernya taruh di sini. As simple as that. Dan ini bisa cover sampai 50 km kalau nggak salah, kalau kita dengan top speed. Ini e-bike yang menarik perhatian gue waktu gue ke Melotronic. Ini namanya Revolt Clubman Ambassador. Kerennya apa? Modelnya kayak gimana ya, lu kalau ke Eropa jalan-jalan kayak apa sih gitu rasanya? Klasik banget. Ini harganya sekitar 55 juta. Jadi dia ada dua warna, ada ini sama hijau kalau nggak salah. Yang gue suka sama brand Revolt adalah banyak banget model-modelnya, dari Clubman, Beeching, sama yang paling keren tuh namanya Cruiser. Itu Cruiser tuh asli kayak gila, kayak Harley, men. Seru. Nah, ini kalau mau nge-charge itu dari sini. Ini baterainya, baterai pack-nya di sini. Jadi kita buka. Di sini ada kuncinya. Jadi untuk nyalain kita mesti begini. Nyalain di sini. Baru dia keluar tombol untuk nyala di sini. Dan dia nggak ada speed indikatornya. Jadi speed indikatornya mesti download di apps Revolt. Jadi ini harus ada apps Revolt untuk ngatur kecepatannya, dilihat dari HP. Ini kece banget. Jadi kalau misalnya pakai jas atau apa, kesannya keren ya. Kalau di luar negeri ya, gue suka banget karena classical looks-nya. Ini speed-nya bisa sampai 40 sampai 50 km per jam. Nah, jadi kalau mau gowes tinggal begini aja. Sebelum gue closing, jangan lupa untuk nyalain lonceng notification, nonton Chris JSB YouTube channel, sama subscribe ya. Yang belum nonton, yang udah nonton, subscribe ya. Yang udah nonton, please subscribe. Dan gue sekarang mau ngabisin baterai 5 sepeda ini. Dan see you on the next episode. Gue sekarang harus olahraga dulu karena udah mulai, Mike Tyson bilang harus mulai latihan. Okay, see you guys on the next episode.